Side hustle semakin banyak dibicarakan terkait dengan munculnya isu-isu keuangan. Side hustle merupakan salah satu upaya untuk mendapatkan penghasilan di luar pekerjaan utama. Lalu apa bedanya dengan side job? Temukan jawabannya dalam video ini, tonton hingga akhir untuk mendapatkan manfaat yang utuh. Side hustle merupakan pekerjaan tambahan di luar pekerjaan utama. Tujuannya untuk mendapatkan penghasilan tambahan, karena penghasilan utama tidak bisa mengcover kebutuhan sehari-hari, sehingga seseorang membutuhkan penghasilan di luar pekerjaan utama itu. Penghasilan ini yang disebut sebagai side hustle. Side hustle sebenarnya tidak begitu berbeda dengan pekerjaan utama, baik terkait dengan skillnya maupun tentang waktu kerjanya, yaitu antara jam 9 sampai jam 5 sore. Namun pada beberapa orang, side hustle justru tidak ada kaitannya dengan pekerjaan utama. Misalnya, profesinya adalah seorang akuntan, tetapi side hustle-nya adalah jual beli mobil. Beberapa pekerjaan yang bisa dijadikan side hustle diantaranya adalah sebagai penjahit, sebagai trainer, atau sebagai guru les, konsultan. Anda bisa memilih salah satunya untuk side hustle yang Anda minati. Perbedaan side hustle dengan side job, kalau side hustle itu lebih fleksibel. Anda lebih bebas menentukan waktu, berapa jam mengerjakannya, berapa banyak job yang harus Anda kerjakan, itu Anda punya kuasa penuh dalam menentukannya. Anda mengatur diri Anda sendiri. Seberapa banyak waktu yang Anda luangkan, itu bukan orang lain yang menentukan, tetapi diri Anda sendiri. Sedangkan side job, Anda tidak leluasa menentukan waktu maupun banyaknya pekerjaan. Ini Anda sama halnya bekerja paruh waktu terhadap orang lain. Yang menentukan berapa banyak Anda bekerja, itu adalah orang yang mempekerjakan, bukan diri Anda. Sehingga fleksibilitas pada side job ini sangat rendah, karena Anda adalah menjadi orang gajian. Sama halnya Anda bekerja dua, yang satu full time, yang satu part time, yang satu paruh waktu. Sedangkan pada side hustle, Anda bekerja untuk diri Anda sendiri, tidak memiliki bos. Kelebihan dari side hustle ini, Anda bisa memilih jenis pekerjaan yang sesuai dengan passion Anda, dengan minat Anda, sehingga ini lebih menyenangkan untuk dikerjakan. Berbeda dengan side job, kalau side job, belum tentu yang Anda kerjakan itu sesuai dengan minat, karena ada sebuah lowongan pekerjaan, kemudian Anda melamarnya, dan Anda mendapatkan uang. Sehingga potensi diri itu, skill akan lebih meningkat di saat kita menjalankan side hustle. Side hustle memberikan kesempatan seseorang untuk mengejar passionnya, untuk berkarir sesuai dengan minat yang ingin ditekuninya. Anda bebas memilih side hustle apa yang akan Anda tekuni. Yuk temukan kesempatan untuk mendapatkan side hustle sesuai dengan passion Anda, dan Anda bisa berkarir, mendapatkan penghasilan tambahan dengan pekerjaan sesuai dengan minat Anda. Sekian sharing saya hari ini, semoga mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.